yang homestay yang sama ini atau hanya dihitung satu orang saja? Per orang itu juga nggak apa-apa. Homestay satu orang 100.000 ya mereka harus bayar 100. Mau dia berdua atau dia sendiri tetap 100. Teman-teman memandunya lebih enak gitu. Kan selama ini seringkali teman-teman madu itu tuh hanya sekedar ngantar. Saya bacakan dulu ya. Kalau ada teman-teman yang paham, boleh jongkok. Oh, binatang itu ya. Artinya dari ajaran sih, dari mantranya, pegangnya itu kemudian. Kalau Pak Ma'id bilang, kalau misalkan agak pendek juga dia nggak nyaman. Ya, untuk dilihat. Ada apa aja itu di dapur gitu, seperti itu. Kemudian tentang buat apa itu pengrajin kue tradisional dan apa nilai-nilai berbeda, mungkin punya tingkat pendidikan berbeda, mungkin punya suasana hidup yang berbeda juga dengan di kampung itu. Jadi tadi apa yang biasa menurut kalian semua belum tentu biasa menurut. Biasanya menawarkan untuk melihat pembuatan kue tradisional itu di ada salah satu tempat di rumahnya Nini Ratna. Itu mereka membuat kue-kue tradisional, ada dodol, kue ali, terus kembang goyang dan lain-lain. Lalu kita akan bawa juga untuk kamu itu melihat rumah panggung. Ada kita sih tengah. Bagaimana batas kompromi antara ideal apa dengan antara pragmatis di bawah itu bisa disatukan. Menjadilah dunia dialogi ini manusia. Dunia hidup. Pencampuran antara bawah dan atas menjadi sebuah kehidupan apa? Dunia bawah yang dilambangkan ibu. Makanya bumi itu ibu Pertiwi. Dewuh Bapak Pertiwi enggak ada. Inilah konteks kosmologi kita. Dunia atas, kekuasaan yang sering chaos, itu disebut Bapak. Pemberi hidup. Gitu. Kita kalau TK, selalu pendidikan, ada pendidikan seksual yang tidak kita rasakan. Selalu berbicara gunung, matahari, padi ya. Dan selamat pagi, salam sehat selalu, salam Pancasila. Namanya Ningrum Aprilia, tapi di R aja. Tapi kalau misalkan selesai acara ini, walaupun berapa hari ke depan, seminggu ke depan, misalkan datanya mau nanya, boleh. Aku itu